Selamat bertemu kembali pemirsa Jurnal Desa. Kembali Jurnal TV menyampaikan liputan dan berita seputar desa di Kalimantan Tengah. Kali ini berita dari Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandibatu, Kabupaten Pulang Pisau. Berikut liputannya. Bulan suci Ramadan akan segera berakhir dan Hari Kemenangan Umat Muslim merayakan Hari Raya Idul Fitri pada tanggal 24 Mei 2020 mendatang. Seiring dengan hal tersebut, maka masyarakat yang akan datang berbelanja ke pasar untuk kebutuhan menyambut Hari Raya Idul Fitri tentunya juga akan mengalami peningkatan. Begitu pula halnya dengan pedagang yang datang berjualan, tentunya nanti banyak yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Maka sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Pulang Pisau akan memperketat pengawasan pasar. Kepada Jurnal TV, perwira penghubung Kodim 1011 KLK, Mayor Infantri Mulyadi, selaku koordinator bidang operasi tim gugus tugas COVID-19 mengatakan bahwa pada rapat analisa dan evaluasi hari Sabtu 16 Mei 2020, di posko gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Pulang Pisau, pihaknya telah menyiapkan tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP, BPBD, Dinas Kesehatan, dan pihak terkait untuk melakukan pengawasan pasar. Oleh karenanya, tim yang dibentuk akan bertugas memperketat pintu masuk wilayah serta menghalau para pedagang dari luar wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Apalagi pedagang yang datang tersebut bukan menjual bahan sembako. Pasar yang dianggap rawan tersebut yakni ada di Desa Kanamit, Desa Maliku Permai, Kecamatan Maliku, dan Pasar Kamis, serta Pasar Patanak yang ada di Kecamatan Kahayan Hilir. Dalam operasi pengawasan pasar yang dilaksanakan oleh tim pada hari Minggu ini, para pedagang yang datang dari luar wilayah dihimbau untuk segera menutup dagangannya. Dan jika dalam pantauan selanjutnya masih membandel, maka tim tidak akan mengangkut dagangannya. Tim posko gugus tugas juga mengimbau kepada para pedagang dan masyarakat untuk selalu menaati protokol kesehatan, khususnya protokol dalam melakukan transaksi jual-beli di pasar. Dirinya juga menambahkan bahwa operasi pengawasan pasar ini dilakukan adalah demi kesehatan dan keselamatan masyarakat Pulang Pisau dan kita semua. Saya ke sini sudah mulai kemarin. Kemarin saya lihat dulu situasi pasar yang datang penjual, para penjual-penjual itu. Kemarin yang penjual dari luar kota, khususnya dari luar Maliku, jadi saya perintahkan kepada tim gabungan di antara TNI Polri dari kecamatan, dari kesehatan, saya perintahkan untuk menghalau atau mengadang di tempat penurunan barang itu di pelabuhan sama di Simpang 3. Itu yang kemarin. Kemudian kita lanjutkan pagi hari ini, alhamdulillah dengan usaha seperti itu, usaha tim kami ya cukup berhasil lah, cukup lumayan. Biasanya kata Pak Camat, termasuk Bapak tukang parkir itu, ini katanya tidak bisa untuk jalan ini. Parkir penuh, katanya kalau kemarin-kemarin sebelum saya stop. Jadi alhamdulillah hari ini cukup lumayan, separuh lebih kurangnya. Kemudian untuk tim yang saya bawa ke sini, itu gabungan dari gugus depan, gugus COVID-19 Pulang Pisau. Jadi semua bidang ada saya bawa. Dari bidang operasi, bidang pencegahan, kemudian bidang sosialisasi, dan lain semua saya bawa sini. Kemudian saya ke sini, yang pertama mengingatkan kepada masyarakat betapa hebatnya si COVID-19 ini. Jadi saya sampaikan harus siap, wajib pakai masker. Jadi setiap ke sini harus wajib, dimanapun harus wajib pakai masker. Kemudian cuci tangan sebelum masuk rumah, kemudian lepas baju, mandi, dan sebagainya. Dari Kabupaten Pulang Pisau, Tim Liputan Jurnal TV. Ayo, silakan.